Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ju, yep. Semua orang itu kan sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Iya kan, betul kan? Benar-benar. Iya, benar. Terus? Terus? Semua orang itu harus berpasang-pasangan, Ju. Iya, meskipun hanya berpasangan hanya sebentar, gak sampai ke jenjang pernikahan, tetap aja namanya pasangan. Loh, maksudnya kayak kita. Gini, maksud kamu. Ah, kamu itu jangan curhat colongan dong kalau lagi di sini, kan jadi malu diliatin orang-orang tuh. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pasangan, gak harus melulu jadi pasangan hidup, Juan. Jadi pasangan itu bisa pasangan bisnis, pasangan nyanyi, pasangan bisa. Kerjaan, atau bisa juga jadi pasangan main sinetron kayak kita kan pasangan main sinetronnya. Iya, bisa. Pokoknya semua yang namanya pasangan, berdua itu namanya pasangan. Betul banget. Tapi kok malah kamu yang curcol ya? Curcol, curhat gitu. Curhat colongan? Yaudah deh, jangan curhat-curhat terus kamu. Coba yang benar makanya ngomongnya. Ya udah, tapi yang namanya pasangan itu harus tetap saling menghargai walaupun udah gak bareng lagi. Dan harus memberikan hal-hal positif kepada pasangannya. Bener banget, itu memang seharusnya yang dilakukan oleh semua pasangan. Kayak kita kemarin, kemarin curhat lagi kan jadinya. Iya. Tapi gak mudah yang namanya kalau berpasangan itu kita harus bisa saling melengkapi. Tapi itu gak mudah. Bener banget. Keduanya itu harus memiliki kekompakan, kepedulian, keharmonisan, pokoknya biar lengkap lah semuanya. Nah, dari kriteria yang kamu sebutin semua itu, sebenarnya ada semua tuh